Jadi dalam kita itu berhijrah pun harus pakai strategi dong. Tapi kalau semua anak, sok banget itu, gak ada perempuan, akhirnya ada niat-niat untuk. Selagi tidak haram, Anda kalau kelewat dengan perempuan, Anda siapa? Gimana amat ya? Sekarang sekolah di mana? Biasa. Sehingga wajar saja ketemu, ada datang ketemu, Masya Allah, selesai. Wanita terhormat kok. Beragama tidak sok loh ya. Anda memang tidak mau salaman dengan dia, cukup menghindar saja. Gimana baik? Selesai. Lalu, sok nanti haram nih, gak tau, sok gak boleh. Enak orang lihatnya. Biasanya, assalamualaikum, gimana, sehat. Orang ngerti kok. Laki-laki juga menghargai kok kalau memang caranya baik. Buayanya sok banget, astagfirullah, tinggal lu, astagfirullah. Oh, model. Jadi wajar ya, biar hijrah kita itu nyaman, biar hijrah kita itu juga tidak beban, dan juga tanda ketulusan itu ada. Bukan pamer hijrah.